Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sentir TV. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak ada kekurangan sesuatu apapun dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah kawanku, hari ini kita akan melakukan pengecatan pintu besi. Dan pintu ini sudah pernah saya upload videonya pada minggu yang lalu dan belum kita finishing, belum kita cat secara keseluruhan, hanya baru cat dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan cat finishing. Seperti apa proses pengecatan pintu besi ini? Mari kita lihat bersama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawanku yang sudah mendukung Sentir TV. Dan bagi kawanku yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng notifikasinya. Biar kawan-kawanku bisa menerima informasi terbaru dari Sentir TV. Dan bila bermanfaat, bagikanlah ke teman dan saudara yang lain. Baik kawan, sebelum pengecatan pintu lipat ini kita bersihkan terlebih dahulu dari debu-debu. Sesudah itu baru kita mulai pengecatan. Untuk pengecatan pintu besi ini kita menggunakan spray gun dibantu dengan kompresor tentunya, dengan cara perlahan-lahan seperti ini. Untuk campuran cat, dia tidak kental juga tidak encer ya, sedang saja, biar untuk pengecatannya itu lebih mudah. Pengecatan pintu lipat ini tentunya harus melihat situasi dan kondisi. Maksud saya adalah tentunya adalah cuaca. Cuaca mendukung, panas, pengecatan pun akan cepat selesai, cepat kering. Serta hasilnya pun akan lebih maksimal daripada cuaca yang tidak mendukung, misalkan mendung ataupun apalagi hujan. Jadi kalau cuaca yang cukup mendukung panas, itu akan lebih maksimal hasil daripada pengecatan pintu lipat ini. Dan ini adalah hasil pengecatannya, yang sudah selesai seperti ini warnanya.
sesuai dengan permintaan. Tahap selanjutnya untuk bagian atasnya, untuk rel gantungnya kita cat juga. Oh iya kawan-kawan, silakan saja cek-cek video Sentir TV. Mungkin ada salah satu video yang bisa bermanfaat bagi kawan-kawanku. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.